31 Mei 2019, tepatnya di Masjid Al-Mukminun Dusun Sonosari, Desa Banjaragung, Bareng Jombang. Diselenggarakan acara pengajian akbar dalam rangka penutupan KKN Komunitas Stikes ISMI Jombang 2019. Hadir dalam acara kali ini, Camat Bareng, Lurah Banjaragung, Kasun Sonosari, Kapolsek Bareng, Pembimbing Lahan, Kaprodiners Stikes ISMI Jombang, dan serta masyarakat. Acara diawali dengan pembukaan persembahan oleh grup Al-Banjari Namwatul Aswad, lalu dilanjutkan dengan tilawah Quran. Kemudian sambutan dari Lurah, Ketua Takmir, dan Ketua Panitia Acara. Yang kami hormati Komandan Koramil Baleen Bapak Kapten Masjid Fauzi Akun mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Bareng Bapak Kalian yang saat ini mewakili. Yang kami hormati Ketua Kecamatan Sedang Riyadong Bapak Ima Kapolsek Kecamatan yang kami mewakili. Yang kami hormati para dosen Kecamatan. Yang kami hormati seluruh warga Desa Sonosari yang terakhir serta rekan-rekan panitia yang kami berkenan. Perkenankanlah kami di sini selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, pembagian hadiah kepada pemenang acara. Yang keenam, penutup. Yeah.
Acara dilanjutkan dengan penerimaan cenderamata. Sementara itu, sambutan pertama Lurah Banjaragung Hasan Sulaiman Esos menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap KKN mahasiswa atas apa yang sudah didedikasikan untuk seluruh warga masyarakat Sonosari Banjaragung Bareng Jombang. Atas apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diabdikan, apa yang sudah didedikasikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Banjaragung. Saya terus terang sangat merasa bahagia, seluruh itu baik, luar biasa. Kami menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang rekan-rekan dari Stikusismi laksanakan programnya atau jadwalnya luar biasa padat sekali ya. Tapi malam hari ini bisa mengadakan acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya untuk rekan-rekan. Ya. Dan saya yakin bahwa di balik kesuksesan dan keberhasilan acara Dalam Meniko tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Dusun, Kepala Dusun Sonosari, matur suwun sanget Pak Polo. Alhamdulillah luar biasa acara Dalam Meniko, walaupun ngapunten Pak Polo iki tasih enggal sehat, matur sakit nyuwun pendungane nggih. Mugi-mugi Pak Polo enggak cepet sakit sehat malih. Kula mewakili ya, sekaligus mewakili saking masyarakat Dusun Sonosari, matur nuwun sangat terima kasih kepada adik-adik KKN saking Jombang, saking Stikes, yang telah memberikan penyuluhan tentang kesehatan-kesehatan, baik apa saja yang telah diberikan kepada warga kami. Maka dari itu saya mewakili dari masyarakat Dusun Sonosari mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada masyarakat kami dan bisa menjadikan amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sementara itu, Ketua Acara Irhas Widyatama dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada warga Sonosari yang telah menerima kami dengan setulus hati, dengan baik, dengan ramah, dan meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan selama proses KKN komunitas di Dusun Sonosari Banjaragung Bareng. Tos, beserta jajaran perangkatnya, Bapak dari Koramil Bareng, Bapak Kapten Infantri Fauzi atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Bareng, Bapak Yani Makna Hukum atau yang mewakili, dan dosen sekitar ismi, Bumi Prasetya Yani Yasi, Eskop, Mas Enkop, dan kami hormati seluruh warga Dusun Sonosari serta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Kami di sini mahasiswa ISMI Jombang banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada khususnya dusun warga Dusun Sonosari karena telah menerima kami dengan tulus hati, dengan baik, dengan ramah. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Dusun Sonosari apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau tingkah laku kami selama praktek di Dusun Sonosari ini kurang berkenan di hati jenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini bukan akhir dari silaturahmi kita, tali silaturahmi kita. Apabila lepas dari sini, saya mohon kepada warga Dusun Sonosari apabila teman kita yang jauh-jauh mungkin main ke Jombang, ingat sama Dusun Sonosari dan dari Kalimantan dan dari luar Jombang, pokoknya bermain di Jombang, ingat Dusun Sonosari, mohon diterima lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu ceramah Gus Rian dan doa penutup acara oleh Komsun. Laris-laris ngaji, kula nyuwun te yai kula. Yai, kula nyuwun yai, menapa le? Yai, jenengan paling kula amalan dibacok gak mempat, dicucuk gak apa-apa. Nyole tak kei. Dites kudu bungge dibacok, digorok, dicucuk, dicubles gak apa-apa, ditembak bidal. Lah, kula takok, yai, iki amal kok saged jos iki amalane napa yai? Didodol nole ana donga sing teman ditimbali donga niki. Napa yai? Nek gak kepengin dicewe ya aja dhewe, gak kepengin dikeplak ya aja keplak, gak kepengin dikampung ya aja. Nek gak kepengin dikeplak ya aja keplak. Sama seperti kita, lek kepengin diapiki wong ya kudu bisa ngapiki wong, kepengin dirumokno anake, lek anake ngomong ya kudu dirumokno. Karena semua itu hukum karma. Nek ngomong koyo yo yo oh, tapi nek wingi rumono gak tau gelem make, maka acara ngene iki melo urun, nek dhewe acara meneh becik guru ni wong genting. Angkake wong saiki lagak ah, lakone elek kok tapi kepengin diapiki wong gak iso. Ngecace kok dikon munggah gak iso apa-apa katuwen. Acara ngene ayake omongi temane duweke. Mecaci, kok ya Allah, nek sarang ya Allah, ya, ini harus gini, harus gini. Ana MC sok ngomong ae. Wah, yo MC ini. Kuwi kakak yang berjilbab merah. Cantik manis dan mempesona, dapat salam dari ayah mama, pulang dari sini langsung kita nikah. Paper are Allahumma sholli ala Muhammad. Karena di bulan inilah kita harus memperbanyak amal kita. Karena di bulan Ramadan, disinilah berbanyak amal yang harus kita lakukan. Karena pada bulan Ramadan disebut dengan all in one. Di mana semua kejadian ada di bulan Ramadan, semua pahala ada di dalamnya. Pengajian akbar dan penutupan KKN Komunitas Stikes ISMI Jombang KKN
meningkatkan ukhuwah dan keimanan sesama umat beragama di bulan Ramadan 1440 Hijriah, meningkatkan ukhuwah dan keimanan semua umat sesama umat beragama. Kenapa kok anak-anak setitus tidak menggunakan kata-kata meningkatkan ukhuwah dan keimanan sesama umat Indonesia yang berbeda agama? Karena pada saat ini semua umat berbeda agama sudah damai, sudah rukun, sudah sejahtera. Sehingga damai pada-pada islami beda organisasi ini, betul? NU, Muhammadiyah, NDI, KB pada perang, Harbi Dewi, beda politik, untuk Jokowi, untuk Prabowo, Kak Trimo, Demo. Kalau sing erong di aku tak kandani anggeku ya. Nek sampean wis dibujuk ya. Mencokno bukung kan bujune, Mas, selamat berbuka sing dibujuk lah sing di pacar-pacar gak sok telepon. Mergo sing dimu-dimu mangkan oleh elek-elek oh dhewe. Alasane demo, belo salah satu calon presiden gak trimo jadi tukang demo. Besok kita akan jihad fisabilillah. Iku jenenge dudu jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilillah duwe. Bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan duwe. Pokoke gelem nek duwe mari demo bok-bok kawan-kawan beres. Awas anake. Wayahe, wayahe. Mas pengaman, tolong tak isok pengen matikan ayam sini. Sak no sing tuh ada sini sini juga. Sak no mati dari mana lah kamu? Kula terang no. Karena pada bulan Ramadan itu banyak kejadian yang istimewa. Ada yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan diampuninya dosa. Lalu sing dosanya kake minta pada Allah, ya Allah ampuni saya dosa zina, senengane zina, dalam tolong nanggone Allah ampuni saya, mergo ampunane Allah luwih gedhe timbangane siksaan. Saya banyak dosa, ya Allah mohon kepada Allah. Allah wedi maksudnya dosa kok kata, gak usah kuatir. Pengampunane Allah luwih gedhe. Ngono sing senengane pacaran-pacaran, nglakoni zina bolak-balik, minta ya Allah ampun dosa saya di sepuro. Bapak janji ini, dosa sepuro gak dibaleni nang dosa. Dosa sepuro bali maneh gak oleh. Dosa tombak, tok kan maneh. Ora dua iku mang. Ngajian sih kini ini mulus gak apa cinta itu metek ketara kena asam urat itu bah asam urat itu gak kerasa kita boleh di situ di duduk non apa buatan wong asam urat kita boleh di situ ke ono gula batu cik gak kerasa di napa no gula ini dikein asam cik ilang kejutik waktu cik keberono urat cik mati sama wong ngomong ada iki tiwas video kate ditutur mbah iki lho mbah tombone sampurna tiba oleh guyonan tok batine tae tae Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan Maghfirah, bulan ampunan. Kedua, apa yang dinamakan dengan Syahrul Ijabah. Posoan ku dungo dikabuli, dungo. Dungo terulang poso dikabulno. Dan jangan sampai kita suudzon kepada Allah, ya Allah. Kulo nyuwun saged tumbas mobil ya. Siji. Donga iku kontan. Siji, donga iku kontan. Sing donga para nabi, sing donga para wali. Nabi Musa alaihi salam. Nalika niku Firaun nalika niku Fir'aun ngengken penyihir-penyihire hancurkan Musa. Apa kata Musa? Gak usah khawatir umatku, innama ya Rabbi, gak usah khawatir Allah lho karo awake dhewe. Setelah itu Nabi Musa disawati tongkat karo penyihire Fir'aun. Tongkat iki mang dadi ula cilik-cilik terucel.
Nerwenceng. Nabi Musa bingung, waduh, ya apa ini? Apa kata Allah? Musa, tidak usah khawatir. Tongkatmu lemparkan ke arah Fir'aun, maka ular itu akan lebih besar ularmu daripada ular penyihir-penyihir Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Siap, sambil nama apa? Tongkat iki wau daun calon langsung dadi ula. Wireng gedhe dawa. Gagak uwut mengko nangap-nangap dengeri Firaun. Begitu lho pun ngeten-ngeten iki ya. Firaun bangun Musa. Nabi Musa mengapi, anu lo dijokot di tongkat mana? Sindu ngomor Nabi, sindu ngomor wali langsung dikeki. Farel, Farel, Farel. Dosuk, Farel. Farel, Farel. Jangan nak parah lu. Ya Allah, kok wir gak diedit tadi. Ampun ah. Gak diedit. Mantan diedit putih lu lek gembar. Raja manis. Ini gak semen timen ngono ya. Diedit sih ganteng. Ngomong wong putih yo gak diedit ganteng. Ganteng gak ngerti motone lu ali sing wandel ganteng. Iku ne dawa. Dijinin dawa boleh dijinin dawa itu biasanya manuk iya dong wih ya langsung dulu iwong ini mari akhirnya begitu ada yang dinamakan dengan sahlul ijabah bulan diijabahnya dosa siji diijabahnya doa doa aku kontak dulu doa aku tertunda. Kulo kepingin saya tumbas mobil ya Allah. Apa kata Allah? Awakmu jek kuat, awakmu jek rusuh, guru wayahe tuku mobil. Engko ae kowe nak tukokno ya Allah. Umur 58 kae tuku mobil. Mergo diketok bola rumah sakit awake lara-lara mlakune wis setep sirahe wis petok. Kae dikei mobil. Satu. Langsung dua terduga tiga di pos itu. Ya apa? Kulo kepingin dan gak ada sama piambok. Kulo kepingin dan angsuran perumahan kulo hitung atau sewu bendulan sampai 15 tahun yang gak lunas dan kulo sakit gaya sama dewi. Sampai mati gulung bisa gaya sama dewi. Bukan berarti doanya tidak dikabulkan tapi dongo cimar dikekno nanggone anak putune meneh-meneh sing sugih anak putune maka ana diarani sugih pitung nah sing sugih urusane senajan wonge sing dongakno gak kabeh sugih tapi manfaate nanggone anak putune Allahumma amin cok subuh-subuh pitung turan sugih guayati boturan kewolu melarat kapok kondone guyu ae. Oh sih, sok buyu aja MC. Oh nak dukun buyu gak ada pesan ngompol belambang kan dia. Cukup kok. Ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpi jahe gaget mariasar paling wadum terus gak bisa nih budek kuning wadum bisa ini jahe tak uyu saja Oh,
Jadi tidak akan ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Doa mesti dikabulkan Allah. Cuma semuanya tinggal menentukan urusan waktu. Maka nombak mbak ya dosa udana Allah. Ya Allah, kula doa kok dari jenengan kabulno. Nang poso kesempatan pun doa muka-muka dikabulno sedaya. Ya Allahumma. Amin. Poso niku wulan sing mulia. Ada seorang laki-laki, dia seorang ulama. Dia bernama Daud At-Toi. Ngono. Nang stikes pelajarane apa? Kedokteran ta? Perawat. Oh. Mangkat no. Perawat sisinan perawat ya. Ngono cerita. Ono pelajaran agama tagang ngene kono. Oh. Daud At-Toi itu seorang ulama. Dia merupakan ulama yang sangat alim. Sampai-sampai nalikane bulan Ramadan, Daud At-Toi bermimpi bertemu seorang bidadari yang cantik menggoda jiwa, menggoda mata. Saking ayune bidadari kemana rino pinggiri bengawan karo ngenteni kedatangan Daud At-Toi. Sambil menunggu kedatangan Daud At-Toi, bidadari ini menari sambil bernyanyi. Kira-kira lagu ini ya. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu dan menjemputmu pulang di kastrat. Oh, malah megap-megap lagi. Menjemputmu pulang, ingatlah. Akhirnya ceng untuk bandar ini ceng wis cukup. Akhirnya Daud atau ini tadi menemui bidadari ini. Ternyata bidadari ini berkata, La ilaha illallah. Sing lanang nyauti, La ilaha illallah. Pak, kali ini bojone jenengan jari ini. Loh, lah kok sakit? Kayaknya kok gak terima sih. Mas, kula niki bojone jenengan. Mas, kula niki bojone jenengan. Loh, nggih ta? Nggih. Mergo napa jenengan dadi bojo kula? Jenengan dadi bojo kula, Mas. Mergo jenengan duweni empat hal nalikane jenengan urip, jenengan nglakoni empat hal ini dan jenengan bisa menikahi saya. Parel. Setelah itu Daud At-Toi bertanya, "Di empat hal itu apa?" Daud At-Toi bertanya. Bidadari pun menjawab, "Mas, nalikane jenengan urip, jenengan iku hamidin, ahli memuji kepada Allah, melaku sak melaku zikir Allah. Melaku sak melaku solawat, gendong anak solawat, masak solawat. Anak digendong, solomo. Solawat, masak, solawat. Hari cinta Kanjeng Nabi kata solawatan. Nek cinta hamidin memuji kepada Allah solawat. Dikir kau namun Allah kati ngelakoni maksiat kati nyeluk tonggol ini deh gak ini duitnya ini aku ini mbak mana ini mau sakmini gak situ ya jore lah ini kiri anakku makan barang haram kau budak dosa peteng untuk peteng hati ini gak situ ini nah Allah jenisnya dikir berarti sudah hamidin memuji kersani Gusti Allah hamidin memuji Allah dikir wiritan. Ngakek, celo Allah dah budal,
dongon juga di cepet-cepet atau di kabur lo subuhan gak tuh dan berkira subuh pirang sok pak bangsa sopi limo suka kamek lurutok mbak ya kayak mau kali wungu mau beri ya kulo omaku pasar pon bu kulo nih pasar pon oleh lori ril oleh lori ril pasar pon bakso Rizal jarak lu ngomong jilalu ono oma latari wombo ceti ijo eku mobil limo papat kijang inova situ esenia putih kabeh pecah motor limo si telu PCI itu MX itu esekupi yaiku nama budu laci yang maku kulone mane ono gana dulu itu ya. Wong pasar pon iku lek jamaah subuh jos-jos. Begitu krungu azan, as-salatu khairum minan naum langsung rutu rengke. Sami napa mboten? Nek dumo ya Allah, kabulkan doa saya secepatnya ya Allah. Kula suka butuh diceluk Allah datang budak. Terkadang awake dhewe niku gelem ning Allah iku menteni dicoba mangkano akeh dikirno Allah oleh nikmat muni alhamdulillah. Krungu barang elek muni naudzu billah ana tanggane susah muni inna lillah. Kalau kalian mati, lo kok iso lo ngomong ya innalillahi wa innalillahi kok mati kok iso lo ya biasanya lo ngomong iso tunggu iya ini kok panitia rumono bungkusan atau kayak ini gak katanya lo yang ini cerah maka rumah saya itu kok jajan ya bu Kami di sini sudah membawa acara meminta maaf kepada yang sedang ada yang kurang berkenan di hati. Marilah yang disertai ini alhamdulillah. Dari Masjid Al-Mukminun Sonosari Banjaragung Bareng Jombang, Aldo Nasrullah melaporkan. Acara yang keenam adalah penutup, namun sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih.